wabarakatuh. Alhamdulillah saya sekarang berada di tempatnya Bapak Haji Selamat Arifin yang ada di Pasuruan ya. Di sini adalah memproduksi minyak kelenteng dan pakan untuk ternak ya. Nah, ini adalah gudangnya ini ya. Kita lihat dari depan ini adalah gudangnya Bapak Selamat Arifin Bapak Haji ya. Nah, ini kita akan melihat ya proses pembuatannya ya. Nah, ini. Ya, nah. Ini adalah bahan-bahannya ini ya. Kita akan melihat ya apa yang ada di dalam sini ya. Kita akan melihat gudangnya. Ini belum pakai masker, pakai masker dulu nih ya. Soalnya debu ya. Utama ya kuwi bungkil. Ini ya. Ini adalah kapuk ini ya. Nah. Ini adalah kapuk. Contohnya ya. Pembuatannya nih ya. Terus. Maksudnya nih ya. Maksudnya. Kita lanjut lagi ya, mohon maaf tadi ada telepon biasa. Oke, ini adalah pembuatannya ya, kita akan lihat-lihat sendiri. Berarti kan Pak ya, yang dibuat minyak kelenteng bahannya dari biji kapuk ya? Biji kapuk kalian apa Pak? Biji kapuk kan ini kok biji kapuk tau, kalau bungkilnya bungkil, kan bungkil sawit apa bungkil apa? Bungkil gaya ini, itu pakan ternak sapi. Oh pakan ternak sapi kok ya? Dari gaya ternak sapi ini, ngawas ke dalam mana ya? Oh dalam mana ya? Oh iya iya. Tadi ya campurannya, biji kapuk. Nanti hasilnya langsung jadi minyak kelenteng Pak ya? Minyaknya kantor nggih. Iku kanggo pakan ternak Pak nggih. Nggih, ternak iki sapi kemarin kan Mas. Tapi ya. Produksi minyak kelenteng. Ya. Oke, lur ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.